Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'min liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى بالكتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bulan suci Ramadan bukan hanya bulan di mana diturunkannya perintah untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh, bulan suci Ramadan ini adalah di mana kita dapat menampilkan, di mana kita dapat menunjukkan miniatur kehidupan yang penuh dengan toleransi beragama. Di mana kehidupan penuh dengan keberagamaan yang kita hidup di daerah, di wilayah, di negara yang berpenduduk majemuk. Allah memerintahkan berpuasa kepada orang yang beriman, tentu saja bukan hanya berpuasa tentang zahir, bukan hanya berpuasa tentang menahan hawa nafsu, bukan hanya tentang berpuasa lapar dan haus. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kamin sha'imin laisa lahu illa siyam min al-ju' wal 'athas. Jadi kalau seorang muslim ingin menjadikan pionir kebaikan, selagi dia mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan perintah Allah, dengan mengikuti perjalanan atau contoh-contoh yang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu pula dia bukan hanya sedang menjalankan ibadah, tetapi pada saat yang bersamaan dia sedang memberikan, membagikan, menyebarkan kebahagiaan-kebahagiaan, kebaikan-kebaikan bukan hanya kepada dirinya, lingkungannya, tetapi jauh kepada bahkan orang-orang di luar agama Islam. Contohnya bagaimana? Di bulan suci Ramadan sering kita temui, bahkan kita temui pada saat-saat menjelang berpuasa, di saat-saat menjelang berbuka puasa, banyak orang-orang yang menjual takjil. Kalau kita perhatikan, bunga bukan saja orang-orang Islam yang menjual takjil, tetapi non-muslim pun berkesempatan menjual takjil, yang mana keberkahan bulan suci Ramadan akhirnya dapat dirasakan oleh orang-orang non-muslim. Dan pada saat itu pula, manakala kita dapat melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat, menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, bahkan bagi orang-orang non-muslim sekalipun, pada saat yang bersamaan, maka orang-orang non-muslim akan merasakan keamanan, akan merasakan kenikmatan, akan merasakan bagaimana indahnya bulan suci Ramadan, di mana ada kebersamaan antara seorang muslim yang sedang menjalankan ibadah tetapi non-muslim juga menerima keberkahannya. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu di dalam bulan suci Ramadan ini bukan saja perintah berpuasa yang Allah inginkan, tetapi jauh tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman saja yang mampu menjalankan perintah sesuai dengan perintah yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, Nabi ajarkan, maka tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu? Adalah agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, bukan hanya kepada dirinya, bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada masyarakat sekelilingnya, tetapi jauh kepada orang-orang, bahkan orang-orang di luar agamanya. Oleh karena itu, marilah
di bulan suci Ramadan ini, seorang Muslim bukan hanya berniat melaksanakan ibadah puasa secara individu, tetapi berniat pada saat yang bersama, dia menjadi wakil Allah di dalam menyebarkan kebahagiaan. Pemirsa yang budiman, selamat menjalankan ibadah berpuasa. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini, kita terpilih menjadi agen-agen kebaikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.